Polsek Bekasi Kota melaksanakan kegiatan pengajian yasinan dan santunan anak yatim di Aula Serbaguna Polsek Bekasi Barat. Kegiatan tersebut merupakan giat rutin mingguan pengajian bagi anggota Polsek Bekasi yang kali ini dilaksanakan sekaligus dengan santunan anak yatim. Kegiatan pengajian yasinan dipimpin langsung oleh Kapolsek Bekasi Kota, Kompol Armaini, dan pembacaan doa dipimpin oleh Ustadz Jajan. Bagaimana inovasi-inovasi kita membantu masyarakat supaya warga binaan kita tersebut bisa minimal untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing bila tidak terjadi kelaparan di wilayah binaan kita. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Tribrata TV. Salam Tribrata.